بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد افتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تفتح بها لنا فتوح العارفين wa tufaqihuna biha din wa ala alihi wa sahbihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hadir ke sini nawa itu surur gak ada niatan untuk ceramah gak ada niatan untuk menyampaikan pesan nasihat atau apapun cuman pengen nyenangkan satu orang yang lain tidak saya cuma ingin menyenangkan Ustazah Oki dan suaminya. Yang lain ti, tidak. Tapi kalau yang lain gak ikut senang keterlaluan. Ya mukmin itu akan senang kalau melihat saudaranya senang. Tidak ada amal yang lebih hebat daripada idkhalus surur, menyenangkan hati mukmin yang lain. Dan kesuksesan Ustazah Oki beserta tim ini karena niatan untuk menyenangkan ibundanya, menyenangkan orang tuanya. Inna a'malu bin niat. Mau atas nama Al-Quran, atas nama sodako, atas nama sholat, atas nama apapun, tapi dibalik semua itu adalah himmahnya, niatnya apa. Inna a'malu bin niat. Dan saya lihat salah satu niatnya adalah menyenangkan sang ibunda, dan ingin memberikan sesuatu kepada ayah anda di alam barzah sana. Nah untuk teman-teman yang udah hafal Al-Quran, saya mau kasih satu resep boleh. Ya, menghafal itu mudah, menjaganya yang susah. Ya, menghafal itu mu, mudah, terbukti antum sudah bisa menghafalnya dengan mu, mudah. Menjaganya itu yang tidak mu, mudah, menjaga hafalan. Nah, dibalik semua itu ada satu hal, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan asrarul Quran, rahasianya Al Quran. Dan asrarul Quran ini rahasia Al Quran tidak bisa dicari, ya nggak bisa di, dicari, karena sifatnya mohibah, karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ala ilm bitalum, ya kalau ilmu memang kita dengan belajar. Tapi kalau yang namanya hikmah ilahiyah ini, hikmah dari Allah Ta'ala itu cuma satu syaratnya seperti yang diperoleh Habrul Ummah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa Sayyidina Abdullah bin Abbas itu menjadi ahlul Quran yang paling utama menjadi bukan lagi ahli tafsir tetapi ahli ta'wil, folk tafsir ada tafsir Al-Quran, ada takwil Al-Quran. Takwil ini di atasnya tafsir. Nah, takwil ini sifatnya mulham min Allah. Alhamdulillah, Allah memberinya ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana caranya Sayyidina Abdullah bin Abbas mendapatkan ilmu takwil, mendapatkan ilmu menakwilkan Al-Quran? Ternyata caranya bukan karena beliau rajin baca Al-Quran, meskipun itu iya, beliau lakukan. Bukan karena beliau hafal Al-Quran, meskipun itu iya beliau lakukan. Tetapi cara yang paling utama adalah khidmah, melayani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekhidmah Nabi Sallam, karena Sayyidina Abdullah bin Abbas itu selalu mendampingi Nabi Muhammad saw. Suatu ketika dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab Sahih yang lain, Nabi Muhammad saw. itu kalau mau wudhu para sahabat menyiapkan wadhu, air yang digunakan untuk berwudhu karena dulu belum ada keran di dalam rumah ya belum ada tempat wudhu dalam rumah maka disiapkan air untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sahabatnya Nabi ini jadi pelayannya Rasulullah ashabun Nabi banyak yang yahdum khidmah pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang tugasnya pegangkan sandal, ada yang jaga di depan pintu rumah Nabi Muhammad saw. Ada yang tugasnya membangunkan Nabi meskipun Nabi sudah terbangun. Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Ya selalu mengetuk pintu rumah Nabi aslah aslah wahai rasulullah. Waktunya salat meskipun ya Nabi Muhammad saw sudah bangun dan tidak tidak tidur. Nah suatu hari ketika Nabi Muhammad saw mau wudhu airnya untuk wudhu enggak ada, habis airnya. Maka tiba-tiba datanglah Sayyidina Abdullah bin Abbas membawa wudhu, membawa air untuk berwudhu Nabi Muhammad SAW. Disitulah Rasul mengucapkan, Allahumma fakihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah jadikan dia memiliki pemahaman di dalam beragama. Bukan sekedar kalau sekarang fikih itu mengalami penurunan makna. Dulu yang namanya faqih itu orang yang menguasai Islam, iman, wal ihsan. Maka disebut orangnya faqih. Tapi kalau sekarang faqih hanya pada urusan Islam. Sholat, puasa, zakat, haji, dan semacamnya. Ilmu hukum Islam. Tapi kalau dulu faqih itu semuanya. Islam, iman, wal ihsan, fahuwa faqih. Siapa yang betul-betul menguasai itu. Dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mendapatkannya bukan dengan belajar, tapi khadim, yahdum, khidmah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Wa allimhu ta'wil. Kemudian dapat tambahan khusus dan ya Allah ajarkan kepadanya ilmu takwil sehingga Sina Abdullah bin Abbas itu takwil Al-Qur'annya enggak belajar dari Nabi Muhammad SAW tapi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala diberi ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala cuma ijazahnya dari Nabi Muhammad SAW. Al-Mujiz wa Nabi Muhammad SAW. Wa'allim hud ta'wila. Dengan apa? Khidmah. Karena itu dari zaman sahabat sampai saat ini, yang namanya santri, yang namanya talibul to ilim, tidak akan dapat barokahnya ilmu, tidak akan dapat manfaatnya ilmu, walaupun ilmunya ya tebahar, meskipun ilmunya lautan, la barakatafiha, tidak akan ada berkah dari lautan ilmunya itu, tidak ada berkahnya kalau tidak bisa khidmah kepada gurunya. Kalau enggak bisa melayani gurunya. Kalau enggak bisa melayani para ulama. Kalau enggak bisa melayani orang-orang yang bertugas menyampaikan ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang pandai berkhidmah? Menkhodam khudim. Siapa yang berkhidmah akan dikhidmahi pula. Dulu banyak orang menyangka man khadam khodim siapa yang melayani akan dilayani. Nah ini kadang-kadang salah persepsi santri. Oh kalau sekarang saya melayani ustazah, nanti saya akan dilayani murid-murid saya. Ini persepsi yang salah. Ini khotok ya, suatu yang sangat salah dalam pemahaman. Nanti kalau saya melayani ustaz saya, nanti murid-murid saya akan melayani saya. Ini pemahaman yang salah. Kenapa salah? Berarti dalam melayaninya ada keinginan untuk nanti dilayani orang lain. Inilah ainur riyak. Ini ainur riyak. Itulah Ria Tetapi kudam maknanya apa? Siapa yang melayani akan dilayani. Siapa yang melayaninya al malaika. Para malaikat akan melayaninya. Al wal mursalin akan melayaninya. Aulia solehin akan melayaninya. Sebagaimana dikatakan. Orang yang mendekat pada orang-orang soleh, maka orang-orang soleh itu justru yang akan melayani orang-orang yang mendekat kepadanya. Antum sudah punya Al-Quran, maka biar dapat ilmu takwilnya, biar barokah, layani gurumu. Nih, ustazah Oki, ini layani. Jadi, keset yang siap untuk diinjak, jadi sapu yang siap digunakan untuk menya menyapu. Ya, jadilah kain yang, digu yang siap digunakan untuk nge ngepel apa kebutuhannya? Layani, nyawamu berikan, hartamu serahkan, dirimu korbankan. Baru Allah akan memberikan sesuatu dari sisinya. Sesuatu itu kalau nggak ada pengorbanan kepada yang menuntun kita, bimbing kita, nggak dapat apa-apa. Dahulu sebagai akhiran waktu saya belajar, karena saya nggak ada jadwal ceramah Ustaz. Afwan, uh, laut lau nah labut al-agol saat saya ini kalau bicara minimal dua jam minimal gitu ya masalahnya tadi saya nggak ada jadwal ceramah jadwalnya memang betul-betul hadir ya di majelis ini majelis saya semalam di Solo itu selesai jam setengah sebelas rutin tiap Jumat malam Sabtu kemudian saya terima tamu sampai jam dua malam Ya kemudian persiapan jalan jam setengah tiga malam saya jalan nyupir ya dari Solo sampai Jakar, Jakarta. Selesai saya transit sebentar mandi di tempat yang saya bisa mandi terus cari sarapan jalan ke sini. Cuman lihat ini seneng gitu ya senang nggak ada niatan yang yang lain. Tapi kalau disuruh ceramah dua jam. Nah, tapi ini ceramahnya singkat ceramah sih Singkat, saya mau ngasih pesan dulu. Waktu saya berguru itu, setiap kali saya lihat wajah guru saya, saya katakan, "Ya Allah, ambil nyawa saya, berikan untuk guru saya." Ya Allah, ambil nyawa saya, berikan untuk guru saya. Itu yang saya katakan: saya lihat guru saya, saya pandang wajahnya, dan saya enggak ada, lihat yang lain. Lihat guru saya, yang lain itu enggak ada. Itu baru nanti namanya dapat alat ilmu, minus sudur ila sudur dari hati ke ke hati. Sekarang ini masya Allah orang cari ilmu, jangankan nyawanya, fulusnya diminta sedikit, udah dikatakan uh gurunya mata mata duitan, uh ingin dunia dan lain seba, sebagainya. Noatil kita memberikan nyawa kita untuk guru kita itu belum ada apa apanya. Li ulama warahatul ambiyah para ulama itu pewaris para nabi dan para nabi ini yang punya khizanatullah, yang punya karunia-karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan super terakhir, kalian gak akan bahagia kalau tidak bisa menyenangkan orang tua kalian. Gak akan bahagia. Gak akan sukses kalau gak birrul walidain. Jangan kalian kira musibah di sana, musibah di sini karena syaribul khomer, karena orang minum khomer. Orang minum khomer di Jakarta saya gak lihat. Saya di Jakarta nggak lihat orang minum, minum homer. Zina di Indonesia, saya nggak pernah ketemu orang sih, zi, orang zina. Di luar negeri, saya nggak lihat orang, orang zina. Judi online, nggak kelihatan orang yang berbuat judi, berbuat judi. Tapi kalau maksiat yang satu ini, minal kabair dan pelakunya ada di setiap rumah. Begitu kata Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus, Batu Pahat Malaysia, rahimahullah. Pelakunya ada di setiap rumah dan ini dosa besar dan pelakunya enggak sadar. Apakah itu durhaka pada kedua orang tua? Diajak bicara pura-pura enggak -pura dengar. Diajak bicara pura-pura enggak -pura dengar. Dipanggil pura-pura tuh tuli. Enggak cocok sedikit berani menatap tajam wajah orang-orang tua. Ini semua kedurhakaan. Apalagi punya ilmu sedikit, merasa lebih hebat dari orang tua. Naudzubillah min dhalik. Ini anak yang durhaka, yang lebih ngeri lagi di hadapan orang tua, merasa punya harta, merasa punya nama, merasa punya sesuatu di hadapan orang tua. Anak ini durhaka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pengen barokah yaitu caranya. Satu, khidmah sama guru, yang kedua, betul-betul berbakti sama orang orang tua. Dari semua kalimat yang paling menarik saya, kalimat terakhir Ustazah Ogi tadi, semoga yang saya lakukan ini membuat almarhum ayah saya bahagia. Karena dulu saya waktu ceramah, saya ini kan belajar agama. Dari SMA, saya itu SMA ya, Alhamdulillah ranking 1, 2, 3, 20, semua saya jelajah. Waktu saya ranking 20 tuh Ustaz Khalil, itu karena saya udah males jadi ranking 1. Saya bilang sama teman-teman saya, satu, dua, tiga udah biasa, saya pengen ngincipin lagi yang dua puluh. Ya saya nggak mau belajar, saya mau tidur aja. Saya mau tidur saja. Kemudian tiba-tiba saya nggak boleh kuliah sama ibu saya. Padahal saya itu mentor, bimbingan tes, itu saya main mentor. Sama ibu saya nggak boleh pergi jauh-jauh. Samikna -jauh. wa atokna, nggak mikir nanti mau jadi apa kek, mau jadi orang apa, nggak ngerti. Yang saya tahu ibu saya nggak boleh, samikna wa Tiba-tiba Allah kasih jalan yang lain, ya izin ke pesantren sebentar diizinkan, baru nyantri enam bulan dipanggil pulang sama ibu saya di pesantren saya belajar darul Ugawat Da'wah, tempat abunya Hasan Baharun yang insya Allah nanti 11 September haul di Istiqlal itu tidak boleh berhenti kecuali kalau udah 12 tahun, 10 tahun Alal agol, saya enam bulan izin pulang karena diperintah ibu. Waktu saya mau izin, beliau lagi tengkurap, lagi pijat. Pak Adal Isya, saya sampai Buya ya, Saya minta izin, mau pulang nggak balik lagi, karena dipanggil ibu saya. Noleh mengatakan irj yakfik walakal barokah. Pulanglah sudah cukup, berkah menyertaimu. Apakah karena hebatnya saya belajar? Bukan, tapi karena saya niat betul menyenangkan orang tua. Kemudian saya ketemu dengan seorang ustadz, Stad, saya mau nanya, ini, saya ini, kalau kemana-mana kok riak ya? Kenapa kamu riak? Saya tuh niatnya biar jadi orang terkenal, biar nanti semua orang lihat saya, kemudian ibu saya akan mengatakan itu anak saya, ayah saya akan mengatakan itu anak saya, saya itu pengen terkenal, tapi tujuannya itu biar nanti ibu saya itu senang, biar bapak saya senang, itu termasuk riak atau tidak. Maka jawabannya Ustaz tadi, la ria'a walidain. Enggak ada riak dalam niatan menyenangkan orang orang tua. Dan alhamdulillah hari ini saya diundang ke sini. Karena apa? Ustaz kampung diundang ke ibu kota. Karena satu, saya pengen menyenangkan orang tua, orang tua saya. Selalulah senangkan orang tua kita, maka insyaallah Allah akan senangkan kita. Selalulah melayani orang tua kita, maka Allah akan perintahkan alam melayani kita. Selalulah melayani Al-Quran, maka jagat raya akan menjadi pelayan Anda semua. Hakadza wal'afu minkum, wa sallallahu ala Muhammadin, wa alihi wa sallam, rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Habib Novel, rahimahullah. Semoga nasihat yang tadi sampaikannya menjadi ilmu bagi kita semua. Amin, amin. يا رب العالمين